Halo sobat tentang listrik dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana memprogram Yelio Smart Relay Schneider dengan manual, tanpa laptop, tanpa aplikasi Yelio Soft. Yelio Smart Relay ini menggunakan bahasa ladder, bahasa yang biasa umum dipakai untuk PLC, logam label logic control. Sobat sekalian, jangan lupa like and subscribe channel saya. Cara programan manual Yelio Smart Relay ini akan saya post di video berikutnya. Ini adalah perkenalan dulu. Hello guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, nanti saya akan membahas tentang bagaimana sebuah Yelio Smart Relay bisa mengerjakan semua program. Dengan Yelio Smart Relay ini kita bisa membuat berbagai macam aplikasi seperti latching relay untuk aplikasi pompa bergantian, pompa booster. Kita bisa menggunakan Yelio Smart ATS AMF, kita juga bisa menggunakan Yelio Smart Relay. Oke guys, kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.